Oke, yang belum tahu cara penggunaan konektor masker, sini saya kasih tahu ya. Ini khusus masker yang menggunakan karet ya. Pertama, masukkan dulu ke kancing. Kebalik. Maaf. Nah, kita masukkan. Kemudian masukkan lagi sebelahnya. Setelah itu baru dipakai. Kita paskan dulu posisinya. Dah, keren kan? Bisa bergaya dan juga menjaga kesehatan.